Okey, sekarang biasa kita akan buat hotel room review di Ramada Hotel Istanbul. Okey, jom kita tengok bilik dia macam mana kat sini. Okey, ini merupakan bilik king dia kat sini. Dia ada standard di bilik, tapi bagi saya style bilik dia, walaupun dia nampak tak besar sangat, tapi bersih, bau dia memang wangi, dan design dia tu memang nampak modern lah, style. Okey, view macam biasalah sebab kita pun bersinggahan sekejap saja, tapi apa equipment kita nak semua cukup. Dan apa yang menarik dekat hotel Turki ni, walaupun orang Turki-Turki ni besar, tetapi bantal mereka bersaiz kecil. Terkejut, ni first time saya tengok. Jadi bantal dia memang saiz berbeza, memang saiz kecil daripada bantal kita. Kalau kita tengok LC travel pillow kita, puan siapa lah, travel pillow, memang saiz dia kecil. Kalau berbanding dengan anda tengok kita buat review-review hotel kat negara lain ataupun dalam Malaysia sekalipun, saiz ini memang terlampau kecil berbanding dengan apa yang bantal kita pernah tengok. Okey, kalau kita tengok bantal isian dia dalam dia pula adalah, okey, ini adalah standard polyester. Okey, tengok saiz dia memang kecil sikit bantal kat Turki. Kalau berbanding dengan travel pillow kita pun dah hampir sama besar. Besar sikit dia daripada travel pillow kita. Dan ini dah tempat utama mereka. Yang kita ni, kita anggap saiz ni adalah untuk travel, tapi mereka menggunakan untuk bilik mereka. Dan kalau jenis bantal, kalau kita tengok sini, dia ada zip, dia ada pillow protector. Kat dalam dia ada bantal. Kalau kita tengok, dia adalah menggunakan, okey, bantal sini agak menarik sikit. Okey, ini dia panggilkan wool. Mungkin anda tak, kita tak pernah buat lagi review, tapi ini bantal ini adalah wool. Kerana tengok dia boleh bintik-bintik. Macam mana nak tahu wool? Bila kita pegang, dia akan rasa macam biji-biji-biji bulu-bulu-bulu. Dan dia ada bau sikit, tapi mungkin wool, mungkin juga polyester yang dah basuh berkali-kali pun dia akan jadi efek kata. Tapi apapun, fiber dia kalau anda boleh tengok, dia bukanlah holofil, dia bukan carding, dia dalam bentuk ketuk. Tapi biasanya kalau tempat negara sejuk macam ni, dia akan pakai wool. Wool dia memang kecil-kecil daripada bulu biri-biri biasanya, sebab kan nak bagi ada haba. Okey, jadi jom, itu saja untuk room review Hotel Ramada Hotel Istanbul. Bagi saya yang mahu datang Istanbul, kalau untuk bermalam kat sini, memang amat bagus untuk family, sebab bersih, cantik, harga pun, tak boleh sebut harga kan, tak tahu. Apapun, memang direkomen untuk anda buat family yang datang ke Istanbul, memang bilik cantik. Baik.